Dua desa di Kecamatan Jambi luar kota terancam berpotensi terjadi longsor akibat pengikisan bibir sungai. Dua desa tersebut yakni Desa Penyengat Olak dan Desa Senaung Kecamatan Jambi luar kota Muaro Jambi. Akibat kejadian ini, pihak BPBD setempat telah melakukan pendataan wilayah rawan bencana abrasi Sungai Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Puluhan warga di dua desa yakni Desa Penyengat Olak dan Desa Senaung Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi kini merasa resah. Hal ini karena rumah tempat tinggal mereka terus tergerus arus Sungai Batanghari. Setiap terjadi hujan lebat dan angin yang datang secara tiba-tiba, luapan Sungai Batanghari di setiap tahunnya pun merendam pemukiman padat penduduk di wilayah tersebut. Sehingga warga khawatir akan terjadinya korban jiwa. Mayoritas warga yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari di wilayah tersebut mengharapkan pemerintah dapat serius membantu mereka dengan membuat bangunan turap penahan tebing di sepanjang lokasi rawan abrasi sungai di wilayah tersebut. Rila tepen takutnya akan ditiup angin, menerpis lagi, tolong minta bantu kan. Cuma tidak ada juga nampaknya sampai sekarang. Takut kami ke bawah kan dibawa longsor. Supaya kami minta dam kan Bella. Dengan dia supaya nebis be. Sementara itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Muaro Jambi menyebutkan, pihaknya telah melakukan pendataan ulang terhadap beberapa titik lokasi rawan abrasi. Selain itu, BPBD juga menghimbau agar warga yang tinggal di pinggir sungai untuk selalu waspada. Lokasinya sudah kita tinjau juga, Pak. Untuk sementara yang sudah terdata itu sekitar 4 titik, Pak. Yang pertama di Pasar Sengeti, itu bahkan kita usulkan juga, karena itu kan ada aset pemdanya. Itu termasuk juga itu Pak, itu ada juga aset daerahnya, itu akan kita usulkan juga. Di Sekernan itu kalau nggak salah itu pernah juga kejadian kemarin, itu nanti kita cek ulang lagi. Hingga saat ini, warga di sekitar bantaran Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi mengharapkan agar pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi kondisi warga yang terus terancam abrasi sungai di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.